Sepertinya alhamdulillah kita dapat tapak jala nih teman ya. Kita akan potong dulu, kita bentuk dulu pola kasarnya. Oke, lanjut lagi. Ini teman, pak jalaknya kita lihat lebih jelas dulu. Nih, teman-teman. Mantap susuk tapak jalak. Oke, kita lanjut lagi pola halusnya. Ternyata di bahan tapak jalak kita tadi kita dapat juga batu yang bagus. Jackpot kali ini. Nih, teman-teman lihat. Ah, mantap. Bagus sekali. Kita gosok keduanya.
Dan selesai, tinggal kita carikan ring yang pas untuk ini.